Ya, jumpa lagi dengan Poniman Elektronik. Kali ini kita akan mencoba menggabungkan ampli Megapox MP7100E dengan power rakitan merek Bell. Ini akan kita coba. Ini kabel belakangnya. Yang ini dia, ini input dari DPD. Dan yang ini adalah bacaannya output. Output ini keluar masuk ke in power. Dan ini speaker biasa. Sekali lagi yang ada bacaan output, itu output masuk ke in power. Cara pemasangannya akan kita coba dulu. Ini power udah kita hidupkan. Kipasnya terasa. Ini untuk ampli Megapox-nya kita hidupkan. Udah hidup. Ini kalau musik udah bekerja. Dan untuk kita tes mic-nya, apakah udah bekerja semua? Cik cik sodi. Cik sodi coba. Satu tes di coba. Halo. Ya, semua bekerja. Cik sod di coba. Satu di coba. Ini untuk mic yang pertama. Kita coba untuk mic barisan yang kedua ini. Apakah sudah bekerja? Kita buka volumenya. Cik cik sod di coba. Halo tes di coba. Cik sod di coba. Halo tes di coba. Dan apa? Ini mic-nya udah oke. Dan sekarang akan kita tes musiknya. Thank you.
kita. Ya, jika ada kesalahan ataupun kekurangannya dalam pembuatan video ini ataupun salah mengucapkannya, kami Poniman Elektronik mohon maaf. Ya, sampai jumpa lagi di video yang lain bersama Poniman Elektronik. Ampli Megapox MP7100E kita gabungkan ke power rakitan stereo power ampli M270 1000 watt, suaranya mantap. Mantap mantap bosku. Ya, terima kasih. Bye bye.